Inisiasi tapi ditangkap sama teman-teman Tribun ini yang luar biasa. Apa dengan program ada dua telur itu. Makanya hari ini kita ngikuti apa langkah-langkahnya masyarakat gotong royong seperti yang ada di Tribun juga. Polkas untuk menyimpan telur, kemudian hari ini ngasih contoh 50 anak yang stunting, kita beri program sehari dua telur sampai 6 bulan, full 6 bulan nanti. Nah, secara kebetulan juga cara mengatasi ini dengan Badan Pangan Nasional yang punya program 3 bulan ini akan membagi suplemen-komplemen makanan tambahan untuk keluarga yang berisiko tinggi stunting. Monggo Pak Deputi. Baru dua hari yang lalu telah diluncurkan pertama kali di Bekasi dan beberapa kabupaten untuk penyerahan bantuan pangan berupa telur dan daging ayam dalam rangka penanggulangan stunting. Ini memang program bekerja sama dengan BKKBN sebagai salah satu upaya mendukung pencegahan stunting. Kata mendukung di sini artinya ada orang lain juga yang mendukung. Kami hanya menanggalkan sehingga lebih kuat bagaimana kolaborasi yang dibangun oleh Pak Hasto selaku ketua penanggulangan stunting ini. Kami dari Badan Pangan tentu saja mewujudkan dukungan kami berupa bantuan pangan. Mudah-mudahan dengan ada bantuan beras 10 kilo untuk KPM sebanyak 21 juta dan kemudian bantuan telur dan ayam untuk 1.400.000 keluarga risiko stunting itu dapat membantu program yang telah dikoordinir oleh Pak Hasto selaku Kepala BKKBN. Kita sendiri menyaksikan bahwa BKKBN secara khusus menjadikan Wonogiri sebagai sebuah objek dilakukan skala prioritas untuk penanganan stunting. Maka apa target kami, goal kami adalah 2024 nanti zero stunting. Saat sekarang di aplikasi EPPGBM kami tinggal di 10,04. Ini sudah kita intervensi, kita berkolaborasi antara dana desa dan APBD, kita berkolaborasi seluruh SDM yang ada, kita fokuskan pada dinas-dinas teknis untuk melakukan pengawalan-pengawalan, sehingga upaya kepergian ini nanti betul-betul bisa terintegrasi. Semua pihak, goalnya adalah sekali lagi penurunan yang eksponensial dan Wonogiri bebas stunting. Kira-kira itu target kami. Kita tanam kelor, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah.